Drone, satu nama yang semakin popular bukan sahaja di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Ini kerana drone penggunaannya semakin meluas terutama dalam bidang pertanian. Drone juga digunakan untuk memadamkan kebakaran, untuk membawa barang dan sebagainya. Pelbagai fungsi drone dalam kehidupan seharian kita. Pada hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu Tahun 5, tajuknya Rakaman dari Udara. Objektif yang ingin dicapai pada hari ini, murid dapat bercerita dengan sebutan yang betul, intonasi dan gaya yang sesuai berdasarkan kemahirannya iaitu kemahiran mendengar dan bertutur. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita baca buku teks Bahasa Melayu Tahun 5, tajuknya Rakaman dari Udara. Cikgu Hafiz telah mengundang pegawai pertanian ke sekolah. Beliau akan mendemonstrasikan alat teknologi terkini kepada murid-murid. Berdasarkan gambar tengok, pegawai tersebut telah menerbangkan drone. Jadi, ada dialog di antara murid-murid dengan pegawai tersebut. Wah, canggihnya alat itu. Apa katanya? Ini ialah drone. Drone ini dikawal dengan alat kawalan jauh untuk merakamkan gambar dari udara. Sudah pastilah, murid-murid rasa teruja dapat melihat satu benda yang baru, yang canggih dan terkini. Apakah fungsi lain drone, tuan? Tanya salah seorang murid. Kini drone digunakan dalam pelbagai bidang. Namun begitu, pengendalinya harus mematuhi peraturan yang ditetapkan. Penggunaan drone bukan boleh sesuka hati, ada peraturannya juga. Seterusnya, berdasarkan gambar, ada beberapa rangkai kata berkaitan dengan gambar. Ini terutamanya berkaitan dengan drone. Kita tengok gambar yang pertama. Pengepusan barang. Drone digunakan untuk menghantar barang dari satu tempat ke satu tempat. Kalau selama hari ini postman, Shopee dan sebagainya, drone juga satu hari nanti mungkin semakin meluas di Malaysia menghantar barang. Yang kedua, bantuan kesihatan. Terutamanya di tempat-tempat yang sukar menggunakan kenderaan darat. Jadi drone digunakan untuk memberi bantuan kesihatan, bantuan kecemasan. Yang ketiga, drone digunakan dalam bidang pertanian. Ini semakin meluas di Malaysia, terutamanya di kawasan lapang, terutamanya kawasan sawah padi. Dan yang keempat, drone digunakan untuk memberikan bantuan keselamatan, terutamanya apabila berlaku kebakaran, kemalangan jalan raya dan sebagainya. Itu antara fungsi drone. Ada lagi fungsi-fungsi lain. Untuk latihan pada hari ini, anak-anak murid dikenaki melengkapkan cerita berdasarkan gambar dan isi-isi penting yang diberi dalam buku teks sebentar tadi. Harap anak-anak murid telah pun bersedia untuk sesi perbincangan apakah jawapan yang sepatutnya untuk latihan pada hari ini. Ini sebagai contoh jawapan. Ada lagi jawapan-jawapan lain yang boleh diterima. Ya, cikgu bacakan pada kamu contoh jawapan. Cikgu Hafiz telah mengundang pegawai pertanian ke sekolah. Beliau akan mendemonstrasikan alat teknologi terkini kepada murid-murid. Mereka berpeluang melihat sebuah alat yang canggih. Alat tersebut dikenali dengan nama drone. Drone ini dikawal dengan alat kawalan jauh untuk merakamkan gambar dari udara. Itu perenggan yang pertama pendahuluannya. Ceritanya tentang drone. Seterusnya untuk perenggan yang kedua, pegawai pertanian tersebut telah membuat demonstrasi menerbangkan drone. Kini, drone digunakan dalam pelbagai bidang antaranya pengepusan barang dan bantuan kesihatan. Untuk perenggan yang ketiga, fungsi drone banyak. Okay. Selain itu, kita gunakan selain itu, drone juga digunakan dalam bidang pertanian. Dalam bidang tersebut, drone digunakan untuk menyembur racun dan membaja. Dalam bidang keselamatan pula, drone digunakan oleh pihak polis bagi memantau aliran trafik dan mengesan penjenayah. Tengok, hebat, polis pun telah menggunakan untuk mengesan penjenayah. Untuk perenggan terakhir, walaupun kini drone digunakan dengan meluasnya, namun pengendalinya harus mematuhi peraturan yang ditetapkan. Terutamanya peraturan berkaitan dengan penggunaan drone. Drone tak boleh diterbangkan sesuka hati, terutamanya di kawasan yang ada kapal terbang, helikopter dan sebagainya.
Jadi kita mesti mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa berkaitan dengan penggunaan drone ini. Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini berkaitan dengan tajuk rakaman dari udara, khususnya berkaitan dengan drone. Kita jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum, selamat sejahtera, bye-bye.